Gue mau kasih tips. Kira-kira milih bus tuh sebenarnya yang ideal tuh seperti apa gitu ya? Atau kita mau ikut-ikutan karena orang pakai merek A, orang pakai merek B, pakai merek C, whatever lah. Tapi sebenarnya poin yang paling utama adalah kita tahu in detail bus itu terbuat dari apa, bagaimana konstruksinya, akan menambahkan benefit atau menambahkan nilai plus buat kita mendapatkan bus yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi misalkan kayak kenapa necknya maple, kenapa fretboardnya harus rosewood, kenapa fretboardnya ada yang menggunakan ebony, kenapa menggunakan maple atau bodinya atau dan bahkan bodinya mahogany, maple atau ash. Banyaklah, banyak kayu-kayu yang sekarang semakin beragam dibanding dulu ya gitu. Karena umurnya kan juga kayu semakin kesini semakin langka, diketemukan juga beberapa jenis tipe kayu lagi yang wah bagus banget bisa dipakai buat bus gitu. Contohnya di TRBX 304 ini di bodinya menggunakan full mahogany, which is tone-nya itu dark sebenarnya, solid ya, mid-nya kuat. Terus di neck-nya yaitu ada 5 piece atau 5 layer atau ya laminated gitu. Maple, terus ada mahogany maple, mahogany maple. Biasanya orang menggunakan maple aja karena memang ciri khas maple adalah hardwood. Sekarang Yamaha menambahkan dengan menggunakan mahogany, tujuannya supaya lebih stiff lagi atau lebih kuat lagi konstruksinya supaya mendukung si neck ini terhadap tension senar. Lalu rosewood, fingerboard, ini sangat umum, sangat common di bass-bass apapun, tipikalnya mid-range. Mid-range-nya bagus ya, define tone, sedikit lebih tumpul dibandingkan maple. Maple adalah salah satu jenis kayu yang cukup bright. Ya, ada ebony, hard, lumayan bright tapi warm. Banyak dari bass-bass butik lain juga banyak yang menggunakan zircut, ada yang menggunakan pauvero, ada yang menggunakan purple heart, whatever, banyak banget. Ya, jadi kalau gue bahas satu kira-kira in detail, kayaknya kita gak bakal ngomongin bass, yang ada kita jualan kayu gitu. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah kita mesti lihat konstruksi bass ini sendiri. Kira-kira fit gak terhadap bass kita gitu. Ada beberapa jenis bass yang size-nya lumayan besar mungkin bodinya atau neck-nya lumayan lebar karena kebutuhan spacing atau desain. Kadang-kadang kita memaksakan untuk menggunakan bass itu karena tren atau karena kita senang dengan modelnya atau mereknya. Tapi kita lupa bahwa esensinya adalah kita harus bisa bermain bass itu dengan nyaman gitu. Ya, beberapa orang survive untuk Asian size finger, jari-jarinya. Beberapa survive pakai 36 scale, which is yang jarak 5 fret hampir menjadi 4 fret gitu. Dan kira-kira kalau buat gue pribadi sih cukup pegel ya untuk bermain live show lumayan lama gitu. Jadi spesifikasi kebutuhannya harus kita sesuaikan. Nah, yang berikutnya adalah faktor pendukung. Setelah kayu itu solid, setelah bentuk desain itu solid, faktor pendukungnya adalah apa? Electronics. Electronics ini macam-macam, beda-beda karakternya karena dipesan atau diciptakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kayak ini menggunakan M3, ya. Ini bahannya keramik. Orang bilang kalau keramik lebih clear, lebih punch, ya. Jenisnya sobar, yaitu kayak humbucker, bukan seperti jazz bass model atau P model, ya. Yamaha Guitar Development membuat pickup ini, which is lumayan handy, ada thumb rest-nya buat main bass. Lalu bass modern sekarang udah banyak menggunakan preamp atau built-in preamp di dalam bassnya, which is kalau di Yamaha ini ada master volume, bass treble,
pan pot, yaitu positioning pot buat pick up depan dan pick up belakang. Dan salah satu keunikan dari TRBX seri 3 adalah preset EQ. Kalau gue bilang, gue namakan preset EQ, jadi ada 5 switch ya. Yang pertama kalau nggak salah slap, terus buat menggunakan pick, flat, finger atau pluck, ya. Yang terakhir solo. Masing-masing beda curve-nya, cek aja di manualnya, karena gue bisa jabarin secara detail, tetapi lebih baik baca aja langsung ke manualnya, lebih gampang, kelihatan kok chart-nya. Masing-masing ini berkesinambungan dengan tone bass atau treble di dalam preamp ini. Ya, jadi dari dengan di saat gue menggunakan bass ini, atau gue baca manualnya, atau gue baca secara spesifik desainnya, sebelum gue memutuskan menggunakan bass ini, gue udah punya bayangan kira-kira soundnya kayak gimana nanti, harus apa yang gue puter untuk bisa mencapai sesuatu sound yang gue inginkan, kira-kira begitu.